kotanya saja. Kota Bogor itu memiliki visi sebagai kota jasa yang nyaman dengan masyarakat madani dan pemerintahan amanah. Dan di dalam kata nyaman ini ada suatu dampak kepada kebijakan ramah lingkungan. Kita telah memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Kita juga memiliki kebijakan membuka kawasan biopori. Tinggal skalanya memang untuk terus dapat diperbesar ini suatu hal yang menjadi tantangan. Kita sudah punya kebijakan mengelola minyak jelantah menjadi biodiesel ya kan, dan digunakan oleh bis massal Transpakuan. Bang, kalau organik ini mau tumbuh dengan besar, syaratnya adalah harganya mendekati harga non organik. Itu catatan satu yang pertama harus diwujudkan. Caranya bagaimana? Harus masuk teknologi sehingga produktivitasnya akan tinggi. Kalau produktivitas organik ini tinggi, maka nilai jual, harga jualnya bisa dijual mendekati harga organik. Jadi gerakannya harus jadi gerakan masif. Kalau gerakannya hanya kecil-kecil, sporadis, tumbuhnya akan lama. Jadi betul Bapak tadi bilang, harganya harus murah, mendekati harga non-organik. Kalau itu bisa, maka tantangannya kembali kepada teknologi. Berdasarkan data dari Aliansi Organis Indonesia, untuk tahun 2009, luas lahan pertanian organik adalah sekitar 231.697,11 hektar. Dibanding dengan tahun 2007, hanya 41.431 hektar.